pagi, salam sejahtera semua. Pagi ini panas, isu Pulau Batu Putih akhirnya Tun M bersuara. Berita sepenuhnya, tidak wajar kita banding Langkawi dengan Pulau Batu Putih. Langkawi adalah pulau yang diiktiraf sebagai pulau milik Malaysia, sedangkan Pulau Batu Putih ialah benteng atau dengan izin Sandbank yang dituntut oleh dua negara. Langkawi tidak pernah dituntut oleh Siam dan pegawai kerajaan negeri Kedah tidak pernah menyatakan kepada Siam bahwa Kedah tidak anggap Langkawi bukan milik Kedah. Sebaliknya, kerajaan Johor melalui surat telah menyatakan bahwa Johor tidak menuntut Pulau Batu Putih sebagai milik kerajaan Johor. Kemudian, Malaysia mendakwa Pulau Batu Putih adalah milik Malaysia, maka ini dipertikaikan oleh Singapura dan berlakulah kontroversi. Percobaan sejarah undingan untuk Malaysia memiliki semula buatan Pulau Batu Putih bertahun-tahun tidak berjaya. Singapura masih mendakwa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura. Apa pilihan kita? Kita boleh berperang untuk rampas Pulau Batu Putih, tetapi kos dan korbanan jiwa amat tinggi yang tidak dapat diterima oleh kita. Lagipun, belum tentu kita menang. Kita terus berunding tetapi tidak menghasilkan apa-apa keputusan. Kita dan juga Singapura bersetuju untuk rujuk kepada ICJ. Tetapi untuk ini kedua-dua pihak perlu berjanji secara bertulis akan menerima apa saja keputusan yang dibuat oleh ICJ. Tidak ada rayuan terhadap keputusan ICJ. Keputusan ICJ adalah muktamad. Rujukan kepada ICJ hanya akan diterima oleh ICJ jika perjanjian menerima tanpa soal dan keputusannya dihormati. Negara yang bermarwah mesti hormati janji. Hanya negara yang tidak bermarwah yang akan mungkir janji. Muktamad adalah muktamad. Thank you.